ya kita kan nggak segan-segan untuk kita keluarin gitu. Berarti ada potensi. Ini dia si Sabilillah. Ah, itulah. Nah, ini Vivi Gaskin. Oh, Vivi Gaskin, mama. Jadi kalau kayak gini bisa kita sorot, tapi kok latihan jangan disorot, kata coach apa Ansari. Woi, opo iki dimasukkan? Tapi asli ngotot semua ya main PSMS kali ini. Latihan ngotot karena mau dekat juga kan. Tentunya mereka pengen inti kan. Jadi makanya semuanya kayaknya ngotot gitu. Total. Kalau ini ya tetap total ini, kok anak ini gak usah kita khawatirkan lagi. Emang tegap kali kon ini ya kan. Macam Hercules mama. Kalian tengok Instagram dia sama Okajon, dia buka baju sama six packnya. Kimbe. Makanya mau kalau ada kesempatan kita tanya dia makan apa deh ini ya kan. Jangan-jangan dia tulang kawat. Wih, kok gak terkocok. Di sana juga ada Ridho yang fisioterapi ya, sedang bersama dengan yang cedera, yaitu ada Sukadana dan ada Fatoni di sana. Sebenarnya pemain udah dibantu nih pagi sore nih sekarang. Wah, ini dia Legion Asing, kita udah datang juga nih. Bang Pinot. Ya, kita ya. Bang Pinot boleh dada-dada Bang Pinot. Sama dongan-dongan Bang Pinot, tolong. Ini masuk. Bang Pinot. Tetap enggak mau sama awak. Benci. Tetap total aja. Alas sekali nih Bang Pinot. Tugas. Gitu. Tugas. Dari mana tuh? Apa? Sasa Bila itu dari mana tuh? Persik dia Bang, Persik Bang. Persik. Persik kalau enggak salah. Persik Kediri ya? Iya Bang. Tapi dia pernah di Persik Bang? Bagus body. Iya. Ini dia yang dimaksud bapak tuh ini. Ya lah, ngeri lah stopper kita. Biasa, saking semangatnya tabrak-tabrakan lah main bola. Ini juga kali. Bunyi kan tadi? Bunyi. Joko. Eh, bukan Joko. Eki. Gentong nanti gentong dah tahu. Ayo kentang. Kanan. Kiri nih. Dia tuh senang. Iya. Apa-apa itu. Siapa? Akbar. Jadi maksud coach enggak penting pertanyaan dia. Ini Akbar Faisal. Oh iya. Politikus. Politikus. Nasdem. Tunggu cem-cem. Kenapa kameraku coach? Ah, ngajak berat. Ganti. Coba lah. Tunggu ntar heng. Aduh. Salah. Pakai rekaman suara aja lah. Malu. Oke coach, ini kan udah 19 tambah 4 yang baru masuk dan ada Rizky Abiansa juga, jadi 5 ya coach ya. Dan kemungkinan ada penambahan juga dari yang asing naturalisasi ya coach ya, jadi 6. Kemungkinan ada 25 jadinya deal ya. Nah, formasinya sendiri kerangkanya bermainnya udah mulai nampak atau bagaimana coach? Ya artinya kan kita udah bisa melihat perkembangan mereka, karena kita ya mendatangkan mereka kan sesuai dengan posisi yang memang kita cari gitu. Artinya ini hal yang positif dan ini juga bagus buat tim. Kita lihat dalam beberapa hari ini mereka ada progres, tapi kita tidak bisa ambil satu keputusan yang cepat
dalam menyusun kerangka tim. Tapi bayangan itu udah ada. Bayangan udah ada. Artinya apa yang kita inginkan dari squad kita ini udah hampir bisa menyatu lah. Udah bisa startingnya udah hampir ketemu gitu. Tapi kita lihat dalam waktu seminggu ini ya kita harus kerja keras gimana caranya memadukan antara pemain yang baru datang dengan yang lama. Nah, coach, kata manajemen sendiri bahwa ini kan udah 95% tidak ada penambahan lagi ke depannya, coach. Nah, mungkin ada enggak wacana pengurangan pemain sejauh ini? Sejauh ini belum, tapi ya kita lihat perkembangan karena kita juga enggak mau kalau pemain itu kalau tidak bisa berbuat untuk tim, ya kita kan enggak segan-segan untuk kita keluarin gitu. Berarti ada potensi. Tapi yang saya lihat dengan banyaknya datang ini atmosfer jadi bergairah gitu. Yang tadinya dia mungkin gak punya saingan jadi dia leha-leha gitu. Sekarang dia gak bisa lagi. Dia harus kerja keras kalau dia tidak mau dicoret atau digeser. Ya jadi ini positif karena yang tadinya dia cuma dia sendiri di satu posisi. Akhirnya apa? Dia udah berpikir, aku udah pasti ada di tim. Nah dengan datangnya mereka ini persaingan makin bagus. Itu bagus buat pelatih, tapi sulit buat pelatih untuk menentukan starting level. Tapi dengan mereka berlatih dengan keras, artinya apa? Ini PR buat kita untuk menentukan starting. Tapi hal yang positif di situ. Oke, kawan-kawan. Udah, sip. Oke. Udah gitu aja. Makasih banyak, coach. Ternyata bagus hari ini jawabannya, coach ya. Bercanda berarti.